Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kami sedang berada di Pulau Bokori ya, di Kendari, salah satu tempat rekreasi. Alhamdulillah dengan beberapa ikhwah teman-teman yang datang berkunjung ke tempat ini. Kemudian saya saat ini sedang bersama tiga istri ana ya, yang satu tidak bisa hadir karena sakit. Ada beberapa permintaan dari ikhwah yang ingin menanyakan tentang seputar tanggapan dari istri-istri ana sendiri tentang masalah poligami yang kami jalankan, yang tentu banyak kekurangannya ya, karena iman kami juga tidak seperti imannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Cuman karena ada permintaan untuk bisa mengambil manfaat atau faedah dari penjelasan mereka, maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini bermanfaat, maka saya mengizinkan untuk ini diliput ya, untuk dijadikan pelajaran atau diambil manfaatnya bagi yang membutuhkannya insyaallah. Maka saya persilakan untuk ditanyakan. Fadhol. Ya. Pertama ya, yang paling pertama yang ada di hati itu adalah keinginan untuk terima syariat Allah itu saja. Iya, ya tentu ya harus berjuang ya. Setiap kita mau menundukkan hawa nafsu kan mesti di situ memang benar-benar kita harus mujahadah gitu ya. Jadi awalnya memang berat. Bukan cuma berat, mungkin setiap istri pertama mungkin mayoritasnya akan merasakan itu gitu ya. Berat. Sebagaimana dulu Aisyah saja ketika melihat Rasulullah membawa istrinya yang baru kan. Begitulah insya Allah kira-kira rasanya gitu. Akan tapi ya alhamdulillah. Terus dengan selain saya berjuang, tentu yang paling utama adalah berdoa ya. Karena saya sadar bahwa yang menguasai, yang membolak-balik hati saya itu adalah Allah. Maka saya terus memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kami untuk bisa menjalani semua ini, diberi kemudahan, kemudian diberi taufik dan diberi kebahagiaan. Karena saya yakin bahwa kalau kita mengikuti sunnah pasti kita akan bahagia. Itu saja waktu itu. Enggak. Kalau untuk ikut apalagi sampai menghadiri walimahnya itu enggak ya. Tapi sebelum menikah itu Ustadz sudah membicarakannya, menyampaikan kepada saya. Dan untuk khusus untuk yang keempat itu bahkan apa ya, kasarnya selalu ikut nyeleksi lah gitu. Maksudnya kan namanya itu kan yang bakal menjalani kan bukan cuma Ustadz sendiri, dia akan masuk dalam rumah tangga kami. Jadi kan kami akan hidup bersama-sama, saya dan Ustadz akan hidup bersama dengan dia. Bukan cuma dia saja yang mau hidup sama Ustadz begitu. Makanya ya begitu, saya yang jelas sudah ada kesepakatan lah kira-kira bagaimana yang cocok untuk kami berdua begitu. Saya rasa perasaan seperti itu wajar ya. Apalagi itu dengan apa ya, berkaitan dengan iman kita ya. Ketika iman kita meningkat tentu perasaan itu akan semakin menipis, bahkan mungkin akan hilang gitu ya. Ya satu-satunya dalam menjalani semua ini yang paling saya yakini adalah saya harus belajar. Maksudnya terus menuntut ilmu dan ini bersabar gitu ya. Terus kalau dalam hal masalah rizki yang saya tanamkan dalam hati itu rizki yang Allah gariskan, yang Allah berikan kepada saya itu enggak akan belok ke orang lain. Artinya enggak akan salah lah. Ustaz Allah enggak akan salah kasih lah. Pasti kalau memang rizki saya akan sampai sama saya dan anak-anak gitu.
Lagi pula kan insya Allah, dan masing-masing madu saya kan juga memiliki rezeki sendiri. Kak, sebenarnya kalau mau kayak berbagi cinta, mau berbagi harta, kalau memang dasarnya sudah nggak mau, ya memang susah. Tapi kan laki-laki itu kan beda ya, nggak kayak kita perempuan kan. Yang bagi saya, yang penting suami itu tetap sayang sama saya, sama anak-anak. Insya Allah dia akan bisa, mampulah. Kan Allah kasih dia kelebihan. Makanya laki-laki dijadikan pemimpin karena Allah sudah tahu kadarnya laki-laki kan, dia bahwa dia mampu untuk poligami, mampu. Beda kan dengan perempuan kan, gitu. Kalau dari saya nggak perlu minta izin karena alhamdulillah orang tua saya paham dan dia dan orang tua saya ngaji sama Ustadz Abdullah Taslim, ya. Jadi langsung diterima aja, malah orang tua yang nanya ke saya mau apa enggak gitu. Kalau dari saya, ketika saya ditawari untuk ta'adud yang keempat, saya sudah dapat pelajaran dari beberapa teman saya yang memang ta'adud juga. Mereka merasa baik-baik saja, jadi sama seperti rumah tangga biasa ya, kayak monogami juga, tapi di situ mereka lebih memiliki keluarga besar. Jadi ketika saya ditawari untuk ta'adud, saya udah nggak ketakutan lagi gitu, udah nggak ada rasa ah nanti saya dizolimi sama yang pertama atau dizolimi sama yang lainnya. Makanya saya ketika mau masuk kehidupan poligami ini, saya berdoa mudah-mudahan kita bisa jalan sama-sama, bisa hidup sama-sama, seperti itu aja. Ya alhamdulillah sekarang saya dapat yang seperti ini. Jawabannya sama, ketika saya menjadi istri keempat sama bisa, ketika pas gilirannya saya merasa saya tetap aja jadi istri seutuhnya. Namun ketika kita sama-sama, itu yang kita harus bisa jaga masing-masing perasaan. Jadi kita ketika ngumpul itu sama seperti keluarga besar, nggak mesti ini harus istri pertama, istri kedua, tapi kita sama-sama menjadi istri yang mempunyai status suami. Begitupun ditanamkan juga sama anak-anak, abinya sama-sama, suami sama-sama, begitu. Perasaannya biasa aja sih ya dari tadi. Cuman karena emang istri pertamanya tuh welcome ke kita gitu. Jadi kita gak merasa akan dikuasai, akan ditekan, akan diapa gitu. Enggak, jadi gimana ya? Kayak temen, kayak biasa, kayak kakak gitu. Ya memang sih kalau poligami, dari istri juga maksudnya berperan, sangat-sangat berperan dalam poligami itu ya. Kalau istri pertamanya cetus, terus kerjanya sini-sini saja sama kita, ya kita juga takut kali ya ketemu sama istri pertama. Cuman karena ini alhamdulillah Allah, maksudnya istri pertama yang saya dapat, alhamdulillah masya Allah, sangat keibuan dan sangat baik menurut saya. Jadi saya santai-santai aja dari acara ta'arufnya, dari acara nazornya, dari karena pas nazor saya sudah tanya istri pertama mau apa enggak, ya katanya istri pertamanya mau, ya udah lanjutlah sampai sekarang. Sampai jadi keempat.